Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami di saluran 501 Esro Awani. Dan untuk kalender Sarawak, kita mulakan dengan kerajaan negeri mahu siasatan terperinci dilakukan ke atas insiden runtuhan di pusat beli belah City One Kuching. Syafiq Ahmad ada butirannya. Terima kasih rakan di studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam kalender Sarawak. Susulan insiden letupan dipercayai akibat kebocoran gas di sebuah restoran Nene Chicken di City One Mega Mall pada Selasa lalu. Ramai yang ingin mengetahui apakah punca sebenarnya letupan itu berlaku sehingga mengorbankan ketiga nyawa. Malah kejadian itu juga turut mengakibatkan 41 orang cedera, termasuk 9 daripadanya cedera parah. Sehubungan itu, kerajaan negeri mahu laporan penuh siasatan itu dapat diterima secepat mungkin. Pelbagai pihak menggesa supaya siasatan terperinci segera dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian letupan di City One Mega Mall di sini pada Selasa. Dalam kejadian yang meragut nyawa tiga orang itu, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas berharap laporan kejadian terbabit dapat diterima secepat mungkin. Dengan seberapa yang cepat kita dapat laporan dari bomba dan jabatan berkenaan supaya kita lihat segala proses dan prosedur dan yang mengapa perkara yang ini berlaku seperti yang berlaku tadi. Ini adalah satu kemalangan. Sebab kemalangan itu kita harap kita dapat laporan yang terperinci. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban. Dan ini pula amaran pihak polis ke atas pihak yang menularkan berita tidak benar. Sementara itu, selepas tular di media sosial mengatakan salah seorang mangsa yang maut dalam insiden berkenaan adalah pemilik premis. Namun pihak polis ketika diminta mengulas sejauh mana kebenaran itu, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zuraidi Ibrahim tampil dengan kenyataan penafian. Tidak benar, bukan pemilik premis. Mereka adalah pekerja. Pekerja Nene Restoran dan juga yang seorang dua orang lagi itu kontraktor yang terlibat di dalam renovation. Zuraidi Ibrahim berkata seorang daripada tiga mangsa terkorban itu merupakan pekerja restoran tersebut. Manakala dua lagi mangsa merupakan kontraktor yang terlibat dalam kerja-kerja pengubahsuaian. Dan ini seorang lagi mangsa wabak rabies. Seorang lelaki berusia 21 tahun yang menjadi mangsa jangkitan virus rabies di Sarawak disahkan meninggal dunia pada Selasa lalu. Mangsa yang dikenali sebagai Nyalau Nyamal sebelum ini disahkan dijangkiti wabak itu pada 28 November lalu. Ia menjadikan jumlah keseluruhan 14 kes melibatkan manusia sejak 30 Jun tahun lalu yang mengakibatkan 13 kematian setakat ini. Mangsa dari Batu Tujuh di Kuching disahkan dijangkiti rabies melalui ujian sampel klinikal. Pesakit itu pernah digigit oleh seekor anjing tidak bertuan pada 4 Oktober lalu. Mangsa kemudian dirujuk ke Hospital Umum Sarawak selepas menunjukkan simptom wabak berkenaan. Sehingga 25 November lalu, kerajaan negeri mengisytiharkan 54 kawasan di 11 bahagian sebagai kawasan jangkitan rabies dengan hanya Limbang masih bebas rabies dalam kalangan haiwan. Sekian dahulu kalender Sarawak untuk hari ini. Saya Hasim Hassan. Kita jumpa lagi.